Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Ayu Ting Ting goyang TikTok aca-aca nehi-nehi ditonton jutaan kali bikin warganet banjir reaksi. Dibagikan di akun TikTok pribadinya @ayutingting. Ayu Ting Ting mengunggah video kala dirinya melakukan goyangan TikTok. Tampak janda cantik ini mengenakan pakaian berupa outer berwarna putih dipadukan dengan legging ketat berwarna hitam. Tampak ia menguncir sebagian rambut pirangnya. Melakukan gerakan dance calenge lagu aca-aca nehi-nehi dari grup band Dadido. Diketahui lagu yang telah lama rilis ini kembali viral setelah digunakan kembali menjadi sound di aplikasi TikTok. Ayu Ting Ting begitu ceria dan antusias kala melancarkan aksi dance calenge tersebut. Wanita berusia 29 tahun ini melakukan gerakan memegang jidatnya dan memutar kepalanya. Sementara itu di depannya sang asisten, Krisna Fahrezi juga turut melakukan goyangan yang sama. Dia tampak begitu energik kala memandu gerakan dance tersebut. Warganet pun langsung membanjiri postingan Ayu Ting Ting dengan berbagai reaksi. Banyak yang memuji paras cantik Ibunda Bilqis tersebut meski sudah nyari menginjak kepala tiga. Ayu Ting Ting gak pernah gagal kalau joget TikTok mah, kata seorang warganet. Cantiknya gak habis-habis sehat terus ya kak, puji yang lain. Tak hanya itu warganet juga menyorot aksi Ayu Ting Ting dan asistennya kala melakukan goyangan TikTok. Bahkan sampai-sampai ada warganet yang menyebut bahwa keduanya cocok menjadi pasangan suami istri. Serasi dah, sahut warganet. Kalian berdua keren, ujar warganet lainnya. Selalu happy mereka, kata yang lain. Cocok jadi suami istri, tulis warganet ini. Tak hanya itu aksi Ayu Ting Ting calenge TikTok pakai crop top ungu juga menuai sorotan warganet. Mereka langsung menyebut Ayu adalah janda bukan sembarang janda. Dibagikan di akun TikTok pribadinya @ayutingting. Dirinya mengunggah sebuah video sedang calenge dan TikTok. Diketahui Ayu Ting Ting memang aktif memposting berbagai unggahan videonya di aplikasi satu ini. Dalam video berdurasi 15 detik tersebut tampak Ayu Ting Ting yang bersiap melakukan dance TikTok. Ayu Ting Ting mengenakan crop top berwarna ungu dipadukan celana panjang putih. Celana putih tersebut terlihat robek di bagian lututnya. Ayu Ting Ting juga menggunakan topi berwarna abu-abu sebagai penunjang penampilannya yang stylish. Ayu Ting Ting mengawali dancenya dengan menggerakkan tangannya dalam berbagai pose. Kemudian dirinya berbalik dan tampak membungkukkan sebagian tubuhnya. Selanjutnya dirinya menggoyangkan tubuhnya sembari menengadahkan tangannya. Dia kemudian membuka paha dan melakukan gerakan tangan seperti hampir menutup mulut. Dia kembali menggoyangkan pinggangnya sambil mengangkat tangannya dengan begitu energik. Diiringi backsound lagu Lisa Blackpink, Ayu Ting Ting tampak begitu bersemangat melakukan dance TikTok tersebut. Yeah money at Krisna Fahrezi, tulis Ayu Ting Ting sembari menandai akun seseorang. Diketahui dalam video ini Ayu Ting Ting tak melakukan dance TikTok sendirian, melainkan bersama asistennya. Ia dan asistennya memang kerap melakukan dance TikTok bersama. Tak ayal video Ayu Ting Ting calenge TikTok tersebut telah ditonton lebih dari 3,8 juta kali dan menuai berbagai sahutan warganet. Calon pemenang sound, sahut warganet. Punya anak bukannya tambah tua malah tambah muda, tambah yang lain. Janda yang gue idolain, kata warganet lainnya. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.